dari oli samping SPC 2T Alpha ketika mesinnya masih dingin, teman-teman. Kayak gini, kelihatan nggak? Kira-kira seperti itu, teman-teman. Ini termasuk normal ya, dia nggak tebel juga, nggak tipis juga, dan dia normal. Dan untuk di suara mesinnya, ini ya normal-normal aja, teman-teman. Nggak terbilang adem, tapi nggak kasar juga. Kayak gitu, teman-teman. Kelihatan nggak? Dan dia nggak wangi ya, teman-teman ya, nggak wangi. Dan ini mesin dingin dengan setelan basah 5 mili per liter bensin ya, teman-teman. 10 mili per liter bensin lah. 5 sampai 7 mili per liter bensin, teman-teman. Bensinnya Pertalite. Oke. SPC 2T Alpha ketika mesinnya sudah panas, teman-teman. Nah, ini terlihat asapnya ini menjadi lebih tipis ya, teman-teman ya. Tuh. Lebih tipis dibandingkan ketika mesinnya masih dingin. Kayak gitu ya, teman-teman ya, lebih tipis dan aromanya pun nggak berubah, alias ya masih nggak ada aromanya, teman-teman. Kayak gitu. Dan untuk suara mesinnya juga masih sama aja, sama-sama normal, nggak menjadi lebih kasar atau nggak menjadi lebih adem, teman-teman. Kayak gitu. Untuk asapnya seperti itu, menjadi lebih tipis ketika mesinnya sudah panas ya, teman-teman ya. Coba kalau kita geber gimana. Kayak gitu, teman-teman ya. Asapnya menjadi lebih tipis, aromanya sama, dan juga suara mesinnya tetap sama aja, normal-normal aja, teman-teman. Kayak gitu. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar dan kita diskusi kayak biasa ya, teman-teman. Thanks for watching dan sampai jumpa di video gue selanjutnya.